وبه نستعين ولا أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak, Ibu, Dewan Juri yang saya hormati, serta para pemirsa kanal YouTube Basnas. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk itu, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita. Adapun juga, salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya nantikan yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, izinkan saya menyampaikan tausiah pendek berjudul Manfaat Zakat bagi Negeri Ini. Di bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, kita melaksanakan 3 pondasi Islam secara lengkap. Salat, puasa, dan zakat. Pada pondasi yang ketiga, zakat. Ia adalah pembersih dari sebagian harta yang kita miliki. Karena memang kata zakat sendiri berasal dari kata az-zaka yang artinya berkembang, suci, dan berkah. Hal ini telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Mengapa kita perlu menunaikan zakat? Karena dari setiap harta yang kita miliki, ada hak muslim yang lain. Rasulullah pun telah mengajarkan pada kita bahwa seseorang yang mampu menunaikan zakat tetapi enggan untuk menunaikannya akan menimbulkan mudarat bagi pemiliknya. Betul atau tidak? Seperti hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Thalabah yang diambil kembali semua hartanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ingkar dan enggan untuk menunaikan zakat. Bagaimana zakat memegang posisi penting bagi negara? Kita dapat mendasarkan hal tersebut dengan riwayat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, bahwa agama dan dunia tetap tegak selama ada 4 perkara, yaitu selama orang-orang kaya tidak kikir dengan apa yang dimilikinya, selama para-para ulama masih mengamalkan apa-apa yang diketahuinya, selama orang-orang bodoh tidak sombong dengan apa yang tidak diketahuinya, serta selama orang fakir tidak menjual akhiratnya dengan dunia. Yang dimaksud agama dan dunia tetap berdiri tegak adalah bahwa agama tetap digunakan untuk mengatur hidup dan kehidupan. Yang saya sampaikan sekilas pada video ini adalah pada poin pertama. Madamal aghniya'u ma bahilu bima khuwillu, yaitu selama orang-orang kaya tidak kikir dengan apa yang diberikan oleh Allah. Itulah pilar pertama yang akan menopang tetap tegaknya agama untuk mengatur hidup dan kehidupan, yakni peranan orang kaya di suatu negara. Orang-orang kaya yang menjadi penyangga tetap tegaknya agama dan dunia adalah orang yang memiliki jiwa kedermawan dan solidaritas sosial yang tinggi. Jiwa kedermawan itu dibuktikan dengan
dengan sikap lapang dada untuk mau membantu meringankan beban ekonomi orang-orang fakir dan miskin. Sedangkan solidaritas sosial yang tinggi ditunjukkan dengan sikap simpati dan empati manakala menyaksikan orang yang sengaja dianiaya atau terpinggirkan dalam struktur sosial. Orang kaya namun kikir yang senantiasa berpikir untuk mengeksploitasi semaksimal mungkin kekayaan yang terpendam di bumi dan di langit demi kepentingannya sendiri, tidak hanya merugikan bumi dan lingkungan ini, tetapi juga negeri yang gemah ripah seluruh jinawi ini. Kekayaan Indonesia adalah titipan dari anak cucu kita di masa mendatang, sehingga perlu kesadaran bersama bahwa ada bagian dari kekayaan Indonesia yang merupakan hak bersama seluruh masyarakat Indonesia dan perlu disisihkan sebagiannya guna kita sucikan. Negara pun telah mewadahi pengelolaan dalam badan yang berfungsi sebagai amil zakat di tingkat nasional. Dengan menyukseskan zakat, kita akan berkontribusi pada kesejahteraan bangsa. Demikian pemirsa tausiah pendek yang bisa saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Dan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Jalan-jalan ke pasar murah, di sana membeli baju merah. Mohon maaf bila ada salah, sempurnaan hanya milik Allah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.